Hai Tribuners, saya ditemenin orang penting di Alfamart di wilayah Sumatera. Orang penting. Beliau adalah manajer Korkom wilayah Sumatera. Ya. Nama kerennya siapa? Mas Firly, Mas. Mas Firly Terladi, ya. Kita panggil Mas aja ya. Tribuners kita panggil Mas. Karena ya memang masih muda. Masih muda, jadi mesti dipanggil Mas. Saya sebenarnya dengan beliau sudah berteman cukup lama. Seumuran ya? Seumuran. Tapi saya lebih senior. Jadi ini Mas Firly, saya diterima di kantor beliau, KM 13 ya. Iya. Jambi jurusan ke Palembang. Jadi cukup, ya relatif jauh, relatif dekat juga lah. Karena cuma 13 kilo dari titik nol kota Jambi. Iya. Mas Firly. Sama siapa Mas? Abang siapa yang saya, ada jenggot dan berkumis ini? Saya Mas Arif. Mas Arif, Arif siapa namanya ya? Arif Budi Santosa. Arif Budi Santosa, bukan Santoso ya? Santosa. Santosa. Iya. Kenapa harus pakai A, nggak pakai U? Nah, itu dari orang tua juga sih Pak. Dari orang tua. banyak salah tafsir juga sering yang O, tapi itu ya A. Dari A. Kelahiran Jambi? Purwokerto saya Pak. Purwokerto. Iya. Jadi dari diimpor dari Purwokerto, Mas Arif. Di sini sebagai apa Mas? Saya sebagai government license. Oke. Okay. Nah, lalu satu lagi yang kelihatan nggak? Kelihatan cakep ini. Paling umum adalah ya saya Muhammad Tutul Amal Pak, tapi biasa dipanggil Unu. Unu. Ya, Unu. Unu. Berarti masih ada kaitannya dengan Sandiaga Uno ya? Oh, adiknya mungkin Pak. Ya. Semoga nanti rezekinya sama dengan Pak Sandiaga Uno ya. Baik, Bang Firly dan teman-teman, Tribuners, saya ingin ngobrol santai ini aja ini sebenarnya dengan Mas Firly. Siap Mas. Karena saya dengar ini Alfamart selain menjalankan bisnis, ya, juga ada satu kegiatan yang kegiatan sosial. Ya. Yang patut kita apresiasi lah, karena kegiatannya ini banyak sebenarnya kegiatannya ya Mas, betul, ya betul, tapi ada satu yang menitik beratkan pada edukasi, betul. Dan tujuannya ini sesuai dengan program pemerintah juga adalah mengentaskan atau memperkecil jumlah pengangguran ya dari tahun ke tahun. Programnya ini disebut vokasi SMK ya. Iya betul. SMK itu sekolah menengah kejuruan. Jadi SMA tidak termasuk di situ, tapi yang kejuruan masuk di sana. Bisa cerita sedikit Mas tentang vokasi ya SMK ini? Jadi awalnya program ini meluncur karena kami banyak menyerap lulusan SMK Mas, sederajat. Oh, oke. Okay. Ya, hampir sebagian besar karyawan kami adalah lulusan SMA. Masuk ya. SMK sederajat. Nah, bentuk keprihatinan kami adalah jomplangnya skill kemampuan teman-teman untuk masuk ke dunia kerja. Ketika mereka lulus dan direkrut ke tempat kami. Jomplang sekali gitu kan ya. Okay. Nah, tidak siap pakai. Betul. Akhirnya link and match antara dunia pendidikan dengan industri masuk kami. Kami menginisiasi untuk meluncurkan program Alfamart Class. Alfamart Class. Ya, program CSR kami, program Corporate Social Responsibility kami, khusus di bidang pendidikan. Berarti bikin sekolah itu ya? Kita bermitra dengan sekolah. Oh, artinya kita mendatangi pihak sekolahnya, kemudian kita berdiskusi tentang kurikulum, tentang praktikumnya, tentang sistem pengajarannya, kemudian tentang masa mereka setelah lulus dari program tersebut. Oke. Jadi kita bikinkan mereka satu program khusus jurusan manajemen retail, embedded di jurusan pemasaran. Sekolah berarti itu masuk di kurikulum sekolah ya? Iya, masuk kurikulum sekolah di jurusan pemasaran. Jadi diembedikan, dimasukkan bagian menjadi satu bagian dengan jurusan pemasaran namanya manajemen retail. Manajemen retail. Iya, itu jadi, diajarkan mulai kelas 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 ya, terus. Penjurusannya itu pas
Di semester kelas 1 semester terakhir ya? Kelas berapa? Kelas 10. 10? 9 ya? Kelas 1 9. Kita bingung ya? 10 ya? 10 Sekarang kan modelnya enggak halo ya. Kan kalau SD itu 7. Iya. Iya kan? Berarti masuk SMP itu kelas 7 masuk SMP. SMP 7 8 9. Ya, betul 10. Enggak kesulitan menghitungnya memang. Beda edisi. 1 2 3 ya. Matematikanya enggak tahu berapa ini. Jadi mereka sudah direkrut di semester akhir di kelas 10. Okay. Sehingga mereka diseleksi untuk masuk ke jurusan kami itu. Oh. Jurusan yang sudah disepakati. Oke. Okay. Iya. Kita sumbangkan laboratorium. Guru termasuk di situ? Guru kita ajarkan mereka. Oh, jadi, gurunya diajari. Guru trainer to trainer. Datangnya nanti. Jadi kita juga ajar, kita sharing pengetahuan ke guru dan sebagian juga praktisi kami langsung terjun ke sekolah. Nah, dari Alfamart ini yang ngajar ke guru nih dari Jakarta atau ada tim? Di setiap cabang ada. Oh, setiap cabang ada ya. Iya. Jadi untuk yang pelajaran umumnya itu sama ya sekolah. Untuk yang mata pelajaran spesifiknya kita ajarkan gurunya ataupun kadang biasanya pihak sekolah minta kami untuk mengajar di sana. Itu berarti setiap anak bisa masuk di kelas itu atau ada seleksinya, Mas? Ada seleksinya. Hanya terima 25 sampai 30 orang per satu kelas itu, per setiap angkatan. Satu angkatan 25 sampai 30. Iya, betul. Jadi kalau kan biasanya mereka kelas 1 itu ada 5 kelas atau berapa? Tetap dibatasin pokoknya. Dibatasin. Satu angkatan 25 sampai 30. Iya, betul. Karena mereka juga, itu ya, adalah calon-calon yang akan langsung memiliki skill mumpuni. Dan mereka bisa langsung kerja di tempat kami. Oh begitu, ya, otomatis. Kalaupun tidak mau, kami persilahkan karena tidak mengikat harus masuk kerja tempat kami. Kami persilahkan untuk tempat kerja lain atau biasanya wirausaha. Mandiri karena tidak langsung kami sudah mengajarkan mereka untuk bisa mandiri. Begitu. Nah, yang diajarkan itu sebenarnya apa sih kok sampai harus ada lab tadi? Ya. Yang namanya ilmu pemasaran itu kan luas ya, Mas. Kalau ilmu kategori itu spesifik. Oke. Okay. Ilmu kategori itu apa ya? Ilmu khusus kalau gini. Kalau kita masuk ke toko Alfamart, kemudian kita lihat display yang pertama. Kenapa orang selalu tertarik ke display pertama? Oke, ya. Itu kan ada ilmunya. Apa saja yang bisa di display di pandangan pertama? Oh, yang eye catching itu ya. Betul. Waktu kelihatan apa? Ya, okay. Item mana saja kira-kira yang laku untuk dijual sesuai dengan pandangan mata? Betul ya. Kalau Mas datang ke toko, biasanya kan yang dilihat pasti yang sejajar mata dulu, toh. Enggak yang ke bawah dulu atau enggak ke atas dulu, yang sejajar mata dulu. Itu ilmu itu yang harus dimiliki oleh teman-teman. Cara memformulasikan atau mensimulasikan barang dengan layout pun harus ada ilmunya. Oke. Gitu. Penempatan obat kenapa harus sebelah sini? Penempatan food kenapa harus sebelah sini? Penempatan food kenapa harus sebelah sini? Kan? Kemudian cara mendisplay itu seperti apa? Ada ilmunya juga. Itu yang kalau di sekolah umum biasanya tidak diajarkan cara mendisplay secara spesifik item tertentu. Nggak tahu ya. Termasuk di dalamnya sistem, karena yang susah itu kan sistemnya itu yang mahal sebetulnya ilmunya. Prosedur SOP sistem itu yang sebetulnya tidak bisa dimiliki oleh teman-teman yang bukan lulusan program ini. Begitu. Sistem itu termasuk pendataan barang, betul. Orang eksternal belum tentu tahu, Mas. Hanya mereka yang punya
masuk ke program kita aja yang pasti mengenal, mengetahui, oh ternyata sistemnya begini, oh ternyata prosedurnya begini. Oh, jadi kalau mau jual barang itu, yang A dulu, baru yang B, gitu kan. Oh, kalau masuk barang itu, lihat dulu itemnya. Item ini dulu, baru yang ini. Berarti ilmu itu sebenarnya tidak melulu diperuntukkan untuk nantinya dia bekerja, betul. Tapi melatih juga ketika dia mau usaha sendiri. Betul, betul. Setidaknya mereka udah tahu sistem. Sistem pelaporannya seperti apa, masuk barang, keluar barang seperti apa, umum sih, LIFO, FIFO, tapi dalam aplikasinya kan nggak semua bisa paham, itu yang mahalnya dari program ini tuh sebenarnya itu, itu jadi, ilmu yang mahal yang kami share ke program CSR untuk teman-teman CSR vokasi di SM. Jadi ini boleh dikatakan kayak kayak mirip-mirip program ikatan dinas lah ya, tapi kan nggak mengikat, tapi tidak mengikat, tidak mengikat ini ya. Betul. Jadi masuk di jurusan itu, ketika keluar lalu bisa bekerja di jaringan Alfamart dimanapun juga. Betul. Sudah tanpa tes. Sudah tanpa tes dan grade-nya di atas teman-teman yang umum. Jadi kalau misalnya empat ya langsung grade 4. Kalau yang lain di bawah itu kan 3. Nah, kalau boleh tahu Mas Firly, Bang Firly, di Jambi ini SMK mana saja yang kita sudah ada di 4 ya, di provinsi ada 4 ya. Di 2 di Sorolangun, 2 di kota. 2 di kota. 2 di kota Jambi. Sorolangun dan di kota Jambi. Ya. Oh, kok malah Sorolangun ya? Karena itu waktu itu wilayah sana, wilayah sana yang banyak buka toko, kemudian keterbukaan dengan pihak sekolahnya. Oh, begitu. Iya, kan. Kemudian ya, memang ya, SDM di sana juga memang harus kami tes juga. Iya. Karena kami datang ke satu wilayah itu kan juga kami ingin men-sharing ilmu ke mereka untuk masyarakatnya mereka juga kan. Tidak harus ke tempat kami. Itu negeri apa swasta? Negeri sih. Negeri. Cuman yang di kotanya ada swasta. Oh, ada swasta. Iya. Jadi maksudnya program ini tuh ya, buat pihak sekolah itu poin, karena poin akreditasi. Oke. Buat si anaknya, poinnya plus lagi, karena mereka dapat ilmu, kemudian lulusannya pasti, langsung diserap. Pasti bekerja. Berarti kan 0% masa tunggu. Buat sekolahnya bagus, buat si anaknya good, buat pemerintah juga sama. Betul, karena program ini ikut mencerdaskan, memberi skill lebih kepada lulusan SMK. Itu kan 0% masa tunggu lulusan SMA, SMK itu kan poin bagus buat pemerintah. Jadi tribuners yang mungkin ini mau cari sekolah SMK, barangkali bisa tadi dicatat aja SMK mana yang sudah ada mata pelajaran itu. SMK 2 kalau salah, Talang Bakung sama di DB yang kota. Oh, yang kota itu. DB. Dharma Bakti. Ya. Masuk sekolah di sana nanti. Karena apa? Ya itu tadi iming-imingnya ketika lulus nggak usah lagi repot-repot cari kerja. Karena ketika Anda dites bisa masuk kelas ini, nanti lulus langsung bekerja di jaringan Alfamart. Itu CSR Alfamart yang ada sentuhannya dengan pendidikan, pendidikan ya. Betul. Nah, kalau lainnya apa Mas CSR-nya? Ada di antaranya biasanya kami bantu keluarga prasejahtera, Mas, untuk wilayah-wilayah. Keluarga prasejahtera. Ya, ya. Kita biasa bersemis dengan yayasan-yayasan untuk membukakan mata kami ya, kemana saja wilayahnya gitu kan, yang harus dibantu. Itu kerjasama dengan pihak pemerintah juga, kita suka kita sering menyampaikan bantuan penyaluran dalam bentuk sembako ataupun bazar murah kerjasama dengan Pemda. Ada itu ya. Kalau dengan yayasan, kami biasanya merekomendasikan si yayasan. Kami kan punya dana, punya program donasi konsumen, jadi program pengembalian. Oh, itu. Kalau Mas Dodi datang ke toko kami, biasanya kalau ada selisih, ada pengembalian Transrupiah, akan tawarkan ya dengan dengan ramah kan, kasih langsung menawarkan, Bapak Ibu apakah ingin menawarkan donasinya? Jika iya, maka
sumbang dan sumbangkan dana ya. Itu Mas tidak dikelola Alfamart Mas. Bukan Alfamart ya. Bukan Alfamart yang kelola, kami ya, hanya penampung. Ya. Ya, kami hanya penampung saja. Ya. Jadi yang supaya jangan salah. Salah juga kawan-kawan di luar ya. Betul. Yang lain. Yang menyalurkan dan mengelola adalah yayasan yang sedang bekerja sama. Ya. Bulan kemarin itu dengan Lazis Muhammadiyah. Sebelumnya dengan Lazis Nahdlatul Ulama. Ya, saat ini dengan Yayasan Anak Kanker Indonesia. Oh, sekarang Anak Kanker. Jadi ganti-ganti ya. Betul, tiap bulan ganti. Tiap bulan ganti. Iya. Oh, oke. Okay. Nah, itu tadi. Nah, sekarang yang berkaitan dengan UMKM atau UKM, betul. Ada nggak itu, Mas? Ya. Kayak begini makanan mungkin ya, ini makanan saya di sini disuguh ini. Makanan ini kan mungkin dari para supplier ya tadi. Yeah. Ya. Ini ada nggak supplier makanan begini yang dari UKM atau UKM pembinaan dari Alfamart? Sebenarnya kami ada dua program untuk UMKM gitu ya. Ada program IKM. 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 Kemudian ada TENAN. Oke. Okay. Ya, IKM itu apa sih katanya? Biar jelas juga. Industri barang. Kecil menengah. Industri kecil menengah. Ya. Ya. Dalamnya itu ada yang masuk ke toko. Ya. Ada juga yang di depan toko. Oke. Kalau yang depan toko biasanya kami lebih banyak kuliner. Misalkan apa? Di terasnya itu ya? Iya, di terasnya okay. itu. Kami memberi kesempatan kepada pelaku usaha kecil untuk bermitra dengan kami dengan cara menyiapkan space bagi mereka di luar toko. Ya. Contohnya, tadi kopi, kebab, gorengan, terus makanan kecil ya, makanan apa, jajanan pasar. Kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk, ayo jual, manfaatkan traffic kami. Traffic itu apa? Jumlah kunjungan keramaian yang datang ke tempat kami. Dan yang kedua, yang ada di dalam toko kami. Sudah banyak produk lokal dari provinsi ini yang masuk ke toko kami, yang dijual di toko kami. Tribunus, ada yang kepengen tahu barangkali syarat-syarat apa sih bisa ikut memasukkan barangnya dijual di Alfamart? Nah, sekarang mungkin timnya Mas Firly bisa menjelaskan atau Mas Firly juga bisa menjelaskan. Ya. Syaratnya apa, Mas? Syaratnya yang pasti barangnya itu diminati sama masyarakat. Itu ya, syarat pertama diminati oleh masyarakat. Sebetulnya itu bukan syarat kami, tapi syarat dari masyarakat. Oke. Biar laku. Oke. Barangnya dicari sama masyarakat. Kemudian persyaratan lain pun sebenarnya bukan kami yang membuat persyaratan. Oke. Iya, stakeholder, pemerintah dan masyarakat. Contoh sudah izin Badan POM. Oh, itu harus ya, harus ada izin POM ya. Okay. Karena kan kalau namanya barang itu apa? Barang produk dibuat ya. Yang pasti izin PIRT. Itu dasar. Izin PIRT. PIRT itu apa ya? Izin industri rumah tangga. Industri rumah tangga. Iya, itu di Desperindak izinnya. Iya, iya. Oke, iya. Nanti guna saya sambil ngintipin suguhan dari Alfamart ini. Ya, rasakan ini. Terus ada syarat lain? Dikasih halal ini, Pak. Ya, itu dari BP POM. Stok. Sama ketersediaan barang. Dan barang. Jadi harus punya komitmen untuk konsisten menyiapkan barang. Iya, gitu. Enggak ada yang susah di kami. Sistem pembayaran. Satu bulan, dua bulan, enggak. Langsung ya? Barang masuk, ya. Memang ada komitmen ya, 14 hari kerja. 7-14 hari kerja. Masa proses pembayaran tuh bukan ditunda, bukan. Karena ada proses. Ada proses dari faktur, tukang faktur. TTF itu, kan kami harus ngurus pajak dan sejenisnya, Pak. Proses itu kan ya, pemeriksaan dan sejenisnya. Hingga kami butuh waktu 7-14 hari untuk proses pembayarannya. Seluruh barang dibayar tunai, dibayar cash. Tapi memang prosesnya 7-14 hari. Barang yang dibeli kita bayar semuanya. Bukan konsinyasi. Enggak konsinyasi. Bukan. Dibeli. Langsung. Oh, tapi ketika berikutnya ya, tagihan berikutnya. Ya. Ya, ada proses 7-14 hari. Oke. Kami mempermudah untuk proses pembayaran itu. Gampang ya. Yang penting tadi adalah satu, ada izin dari POM, lalu dari
PJFT. PJFT. Industri rumah tangga. Lalu juga tadi komitmen untuk menyediakan ketersediaan barang secara kontinu. Iya. Jangan sampai terputus atau jangan sampai ya lagi nggak produksi jadi nggak bisa ngirim. Terus yang di tenan, yang di tenan yang di halaman itu, halaman itu tinggal datang ke tokonya, minta nomor telepon yang PIC ini, harus ini siapa, tinggal telepon, mas ini, bang ini, ini kami mau sini, datang kantor kami, proses administrasi bisa jualan. Ya. Ada biaya ya? Ada, ada biaya sewa. Biaya sewa. 440 ya? Sekitar. Sekitar, antara 440 sampai 550. Langsung lebar tenan. Per bulan, per hari? Bulan. Per bulan 450. 440 atau 550 ya? Sekarang 550 ya? 550. Sudah dikasih listrik segala macam ya? Jamnya bebas, 24 jam. Ikuti jam operasional. Operasional. Okay, kalau kalau toko yang ada 24 jam, ya pengen tutup, tutup juga. Iya, iya, iya. Ya. Jadi itu tadi juga tawaran dari Alfamart. Kalau tidak menjuplai barang untuk di display di sana, dijual di sana, teman-teman bisa mengajukan untuk berjualan di tenan. Tenan. Di terasnya, di halaman di terasnya Alfamart. Luar biasa ini. Ya, oke, ngobrolnya sudah panjang kali lebar. Nanti kalau ada tema yang lain kita sambung lagi, Bang Siri dan teman-teman semuanya. Siap. Ya, informasi tentang hal-hal yang diberikan oleh Alfamart, termasuk CSR, lalu kemungkinan untuk bisa berbisnis dengan bermitra di Alfamart. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya, dan mari kita memanfaatkan peluang yang sudah diberikan oleh Alfamart. Oke, terima kasih Tribuners. Sampai ketemu lagi. Bye. Ya.